Kapolsek Parapat AKP Bambang Priyatno apresiasi aksi deklarasi warga Parapat yang disebut Aliansi Masyarakat Pariwisata Danau Toba. Hal tersebut diungkapkan usai menerima surat deklarasi dukungan kepada Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol Agus Andrianto. Kapolsek Parapat AKP Bambang Priyatno juga mengatakan bahwa aksi dukungan tersebut merupakan aksi spontanitas warga Parapat sendiri. Aksi dukungan tersebut dilakukan Aliansi Masyarakat Pariwisata Danau Toba karena disebabkan masyarakat Parapat sangat mengetahui persis sosok Kapolda Sumatera Utara, yang mana pada tahun 1994, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto pernah menjabat sebagai Kapolsek Parapat. Oleh karena itu, Aliansi Masyarakat Pariwisata Danau Toba telah menganggap Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto sebagai salah satu putra terbaik Kota Parapat. Hanya doa yang bisa kita lakukan. Jadi tadi kami melihat secara spontan kok ada masyarakat mengatasnamakan Aliansi Pariwisata Danau Toba kumpul-kumpul di simpang pintu masuk Parapat. Begitu kami lihat, ternyata mereka ingin memberikan aspirasi terhadap dukungan mereka terhadap kinerja Bapak Kapolda Sumut. Nah, jadi pada saat kita melihat situasi itu, mereka sempat mobile dari seputaran Parapat, kita laksanakan pengamanan mobile tersebut sampai akhirnya masuk ke dalam Pantai Bebas Parapat ini untuk melaksanakan orasi aspirasi mendukung kinerja Bapak Kapolda Sumut. Ya, masyarakat Aliansi Pariwisata Danau Toba sangat mendukung kinerja Bapak Kapolda Sumut karena masyarakat di sini tahu persis bagaimana Bapak Kapolda pada saat menjabat sebagai Kapolsek Parapat tahun 1994, di mana program beliau, salah satunya program Sabta Pesona, dapat meningkatkan destinasi pariwisata yang ada di Danau Toba. Begitu juga dengan situasi yang aman dan kondusif terdukung, terlaksana pada saat itu. Kemudian pada tahun 2018 kemarin, di bulan Desember, dilaksanakan kegiatan perlombaan kelayakan kebersihan kapal motor penumpang, di mana semenjak kejadian tenggelamnya kapal motor Sinar Bangun, destinasi pariwisata di Parapat mulai sepi. Kemudian beliau membuat program perlombaan kelayakan kapal dan perahu secara otomatis mengangkat destinasi citra wisata di Danau Toba. Oke, boleh bersalam-salaman kita. Dari Sumatera Utara, Erik Ginting, Tribrata TV. Salam Tribrata.